poso niku. Lan oleh seminggu, oleh rong minggu, telung minggu kayak sabar wis kaset. Niku mboten diarani sabar karena sudah terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini gedung Ma'atharikus Salam Indonesia sudah rampung. Ini dua kelas. Insya Allah kita akan buat SMP. Karena apa? Orang sekarang di samping ngaji juga harus punya ijazah umum agar mereka bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita juga butuh bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita harus mencari ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan misi ini agar bisa lebih bermanfaat untuk negara kita, Ma'atharikus Salam Indonesia punya proyek ke depan. Ini yang dua kelas ini untuk dijadikan kelas 7 dan kelas 8. Dan alhamdulillah ini proses pembebasan tanah yang luasnya 201 meter ini sebelah barat. Insya Allah ini akan dijadikan ruangan-ruangan dan ada kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Dan mari kita dukung agar apa? Agar generasi kita lebih maju, sukses di dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dalam pembebasan tanah ini 201 meter dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah kita. Mari kita bersemangat membangun bangsa negara kita dengan mendidik generasi kita agar lebih maju, agar sukses di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sabru utawi kang diarani sabar. Sabar niku yo napa sih? Kena musibah pertama kali kok gak muring-muring niku jenenge sabar. Lah nek wis oleh seminggu kait sabar wis kasep. Wis ka kasep. Hari pertama del wong tuane gak ono ndekne tatak. Nggih sedih nggih wajar sedihnya. Tapi nggih gak kulung-kulung napa mboten tetep didepi. Oh ya wis panjang takdiri bapak sami ini setidepi wae. Ya Allah paringi kiat ya Allah. Muka-muka bapak kula njenengan sepunten ya Allah. Tatak. Ya mbri bismillah nggih wajar. Nek malah guyu-guyu tambah oh stres paling hari kita. Oh, dadi didepi. Terus ndekne napa? Tatak ngedepi. Niku sing diarani sabar. Lan oleh seminggu, oleh rong minggu, telung minggu kayak sabar wis kasep. Niku mboten diarani sabar karena sudah terbiasa. Ngoten. As-sabru utawi sabar iku inda sodamatil ula. Ing dalem nalikane turun musibah kang pertama. Ing dalem penabrak kang pertama. Dadi ketika ujian niku nabrak del. Dene tata kuat ngene niku jenenge sabar. Atus kadang ya, kadang. Bapak kula meninggal niku maghrib. Maghrib. Isya wayahe kula ngaji teng masjid. Sekompon ditamel, kadung ditamel 80 bungkus. Nek mantun ngaji kan diparingi nedo teng masjid. Wis kadung ndamel sego 80 bungkus. Bapak kula maghrib meninggal dunia. Mosok ngajine prai segone sing mangan sapa? Bingung kula. Aduh ya apa. Akhire tanggret teng ibu kula. Bu, pesene ayah pripun? Pesene bapakmu nek gak ono bengi njaluk dikubur esok. Sakno sing ngubur. Akhire pun ngimpun kula teng masjid sama Aisyah. Nggih sedih hati, sedih. Tapi kula empat. Terus ngaji teng masjid wiritan rotibul hadat selawatan nggih. Terus ngaji sampai selesai. Mantun ngaji, nggih tentang mboten sing sepira. Omah ditutup kan sing. Mantun ngaji jam 09.00 sekitar jam 09.00 seperempat baru kula mantuk. Mantuk baru omah dibuka dulur-dulur dikandani nek bapak kula mboten
Mosok kate prei. Nggih, ngaji ini. Wong cita-citane bapak kula niku kepengin gawe ngaji. Semua diprekno bapak kula nggih mboten mungkin urip malih. Justru cita-citane bapak kula niku kepengin ngaji terus. Dadi ning ngaji niki mboten kula prekaken. Akhire mulai an sampai pengi. Napa? Langsung jam 12 kula mantuk di masjid langsung ditusi dikafani. Tentosi ngantos injing baru dimakamkan mantun subuh. Yang boten tilem blas. Tilem blas. Sekak masuk angin alhamdulillah. Dimakamkan. Nih. Allahu akbar. Mugi-mugi ahli kubur kita sedanten jembar kubure amin Allahumma. Terus rawang riwayat tadi madalah sebab Bukhari Imam Bukhari Muslim anak-anak sesama sahabat Allah. Asyamu utawi poso junnatun iku tameng. Poso niku tameng. Tameng napa? Tameng dugi barang-barang elek, kaya tiang poso. Numpak sepeda motor, saripan karo arek ayu iso wae. Mosok kate ditelok gak sida. Wis eman posoku. Wis lilo. Poso ditukari wong. Mosok kate poso-poso tukar? Karena emang poso aku sabar aja lah. Jadi puasa uang itu nak poso, jadi tameng duki kemaksiatan. Entah mana po, uang itu nak poso, syahwatnya gak patut gede. Makanya wonten nak jawab ni kanjeng Nabi, wahai para pemuda, nak duwe sangu rabi nang rabi yo. Semua mi wis nyambut gawe. Ya toh gaji ni kena kaya mangan ambek bojo iki wis kena ini. Langsung Pak Rafi, ya, nonton apa? Walaupun nggak ada penghasilan setinten kali atus, nek kulo terdop ya mbak kok kata luwe nih. Nah terus maksudmu? Nge wayai maringin nedo lintu nih, lu ya apa maksudnya? Pun wayai Rafi, ya. Lah, terus ono sing disawang, ngampun nih kalau, ya ampun budak lah. Nah, wis dibojo niku mung nanteng, gak kepengin tolak. Nah, pun wani ta dere? Pun wani. Dere. Niku. Lah nek gak duwe, ya poso ae. Nek gak duwe kok poso. Mergo poso niku adalah tameng. Harfudat wallahu alam. Rawang ngira tadi madal itu sekolah Bukhari Imam Bukhari Muslim Imam Muslim ana Abdul Rahman sang Abdul Rahman itu harfud dad wallahu alam bisawab.